Muka gatal dan bintik kecil, ternyata inilah penyebabnya. Hai sahabat sehat, kembali di channel Selekta Alami. Bintik-bintik kecil di wajah yang gatal lalu menyebar bisa disebabkan oleh beberapa penyebab yang mendasari, diantaranya 1. Miliaria, 2. Akne atau jerawat, 3. Dermatitis kontak akibat penggunaan sabun atau bahan tertentu, 4. Molluscum contagiosum. Bila setelah memakai krim, wajah Anda lalu banyak bintik-bintik, mengelupas, gatal, dan kemerahan, maka mungkin wajah Anda mengalami iritasi karena pemakaian krim yang disebut dengan dermatitis kontak. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan ialah menghentikan pemakaian krim, kemudian periksakan keluhan yang Anda alami ke dokter spesialis kulit dan kelamin supaya dilakukan kajian riwayat Anda lebih mendalam serta dilakukan pemeriksaan kulit Anda secara langsung. Selain itu, ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan di rumah untuk menjaga kulit wajah Anda, seperti 1. Istirahat cukup minimal 8 jam per hari, 2. Melakukan olahraga teratur, 3. Mengonsumsi air putih 2-3 liter per hari, 4. Menggunakan produk sesuai jenis kulit, 5. Menghindari memencet atau berusaha mengeluarkan isi bintik kulit, 6. Menggunakan tabir surya saat siang hari untuk melindungi kulit dari sinar UV, 7. Mengonsumsi makanan yang bergizi dan bernutrisi. Nah, itulah penyebab dan cara mengatasi gatal dan bintik kecil muka. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.